Salam jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yani dari Pembekal Mesin Makanan. Okey, hari ini saya nak kongsikan sikit tips-tips penjagaan mesin. Mesin tu berkata di Q180. Video saya sebelum ini, saya kongsikan cara-cara penggunaan dan juga kelebihan mesin tu berkata di Q180. Hari ini saya nak kongsikan mengenai tips-tips penjagaan mesin. Okey, mesin di Q180 ni untuk run mesin, ia menggunakan motor. Jadi, untuk mengelakkan mesin ini cepat rosak ataupun fuse terbakar, penggunaan mesin ini haruslah tidak terlalu overdose dalam satu hari. Kerana mesin ini mampu menghasilkan 120 kg dalam 1 jam, jadi selepas usahawan mendapatkan kapasiti yang diperlukan, mesin ini perlulah direhatkan seketika sebelum digunakan semula. Okey, selain itu, mesin ini tidak boleh gunakan melalui perkongsian plug ataupun extension. Mesin memakai single phase sahaja. Okey, hal ini kerana mengelakkan mesin cepat rosak ataupun fuse mudah terbakar. Jadi, apabila menggunakan mesin ini, single phase amatlah digalakkan untuk gunakan ketika penggunaan mesin ini. Mesin ini mempunyai 250 watt. Jadi, penggunaan melalui extension akan menyebabkan mesin ini mudah rosak, fuse terbakar. Terusnya, apabila gunakan mesin ini, penggunaan elektrik di rumah perlulah dikurangkan. Contoh, ketika menggunakan mesin di Q180 ni, penggunaan elektrik yang lain seperti oven, periuk nasi perlulah dikurangkan untuk mengelakkan fuse cepat terbakar. Okey, saya kongsikan sikit mengenai bahan yang tidak sesuai apabila menggunakan di Q180 ni. Serai adalah salah satu bahan yang tidak sesuai menggunakan mesin ini. Hal ini kerana serai sejenis tumbuhan yang agak keras. Apabila menggunakan mesin ini, mata ataupun pelik tu akan cepat rosak ataupun cepat tumpul. Jadi, seeloknya elakkan menggunakan serai untuk memotong menggunakan mesin ini. Okey, seterusnya, apabila kita memasukkan bahan ke dalam mesin biji tiba kata di Q180 ni, tidak perlu ditekan ya, hanya letak dan biarkan mesin itu run dengan sendirinya. Melainkan kalau bahan itu terlekat ataupun tersangkut di dalam mesin itu, barulah kita tekan sedikit dan biarkan dia run dengan sendirinya. Jika kita tekan, jika kita menolak dengan kadar yang agak memaksa, dia boleh menyebabkan mesin ini cepat rosak dan motor tu akan cepat panas. Seterusnya, selepas menggunakan mesin ini, setelah selesai menggunakan mesin ini, blade ataupun bilah mata pisau itu perlulah dicuci dengan sebaik-baiknya, dengan sebersih-bersihnya untuk mengelakkan blade ataupun mata pisau itu tumpul dan cepat rosak. Dan apabila membersihkan blade itu, perlulah menggunakan kain yang basah ataupun kain yang lembap. Okey, mesin di Q180 ni di antara mesin kami yang paling hot, paling famous di antara pengusaha karipap. Kerana mesin ini mampu memotong dadu kentang dengan cepat dan mudah. Mesin ini memberikan 6 bilah mata yang sesuai untuk digunakan dengan pelbagai potongan seperti potong dadu, slicer, round dan bilah mata pisau ni. Dia punya ketebalan 1.5mm dan juga 4.5mm. Okey, sampai di sini saja perkongsian saya mengenai tips-tips penjagaan mesin mesin tiba kata di Q180. Okey, sesiapa yang ada pertanyaan, boleh terus di kami melalui WhatsApp ataupun terus direct call kami dan saya sertakan nombor telefon untuk pertanyaan. Okey, jangan lupa tekan button subscribe di YouTube channel kami Pembekal Mesin Makanan Malaysia untuk mendapatkan notifikasi daripada kami mengenai mesin-mesin ataupun video yang selanjutnya. Dan jangan lupa visit website kami kedaimesinmakanan.com. Sampai sini saja perkongsian saya mengenai mesin-mesin dan tip-tip penjagaan mesin-mesin berkata. Sampai bertemu lagi.